Halo brother, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat logo seperti ini. Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, di sini saya sudah masuk aplikasi Pixel Lab. Kita akan menghapus teksnya terlebih dahulu, lalu pilih ikon titik tiga, pilih image size, lalu pilih aspek rasio 16:9. Selanjutnya kita akan merubah warna background, pilih ikon yang ini, lalu pilih color. Di sini saya menggunakan gradient. Lalu untuk warna kuning sebelah sini, di sini saya akan mengaturnya untuk warna kuning cerah. Lalu pilih OK. Kemudian untuk yang sebelah sini, di sini saya akan sama menggunakan warna kuning, hanya saja agak sedikit gelap. Kalau sudah, pilih OK. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan shapes yang berbentuk lingkaran. Pilih icon plus ini, lalu pilih shapes. Kemudian kita perbesar kira-kira segini, lalu kita posisikan di tengah, relative position. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberi warna, pilih color. Untuk warnanya sendiri saya menggunakan warna yang sama dengan latar. Kemudian di sini saya akan memberi efek shadow. Untuk blue radius kita fullkan sampai 25, kemudian offset X kita atur sampai 50, lalu checklist. Selanjutnya di sini saya akan menduplikat untuk shapes-nya, kemudian pilih relative position. Selanjutnya saya akan memberi efek shadow juga, hanya saja di sini offset X kita atur di -50. Kemudian pilih icon plus, lalu atur untuk warna transparannya. Di sini kira-kira saya menggunakannya di 100. Lalu pilih OK. Selanjutnya di sini kita akan memberi inner shadow. Di sini untuk blue radius sama 25. Lalu untuk offset X-nya atur sampai 50. Kemudian pilih icon plus ini. Lalu untuk transparannya atur hingga 150. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggambar. Pilih icon kuas ini. Lalu pilih warna putih, kemudian fill inside-nya kita aktifkan dan neon efeknya kita aktifkan juga. Lalu kita akan menggambar seperti ini, seolah-olah efek cahaya pada air. Oke, lalu pilih checklist, kemudian kita perkecil, kita tempatkan di sebelah sini kira-kira segini. Kemudian kita akan menduplikatnya, pilih copy, lalu kita tempatkan di sebelah sini. Kita perkecil lagi. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita pilih ikon kuas lagi. Kita akan menggambarnya lagi. Pilih warna putih, lalu fill inside dan efek kita aktifkan. Kita akan menggambarnya yang seperti ini. Kemudian checklist. Lalu kita perbesar. Kira-kira segini cukup. Oke, selesai. Lalu pilih icon plus ini,
Kemudian pilih from gallery. Di sini saya akan memasukkan untuk logo saya yang ini. Kemudian kita aturkan di tengah-tengah. Pilih relative position, kita posisikan di tengah. Kemudian di sini saya akan mengatur untuk perspektifnya. Kita enable, lalu atur. Oke, lalu pilih checklist. Kemudian kita perbesar. Lalu di sini saya akan menambahkan untuk efek shadow-nya, untuk blue radius tetap 10. Kemudian untuk offset X-nya 10. Lalu untuk offset Y-nya 7. Checklist. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menyimpannya. Pilih ikon ini, lalu save as image. Untuk formatnya JPG. Kemudian untuk dimensinya kita pilih yang ultra. Save to gallery. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan like dan share dan dukung terus untuk channel ini agar dapat membuat video-video tutorial bermanfaat lainnya. Dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih, salam tutorial.